Halo sahabat YouTube, dimanapun kalian berada. Kali ini channel Angelo Gemstone Fossil 72 ingin memperkenalkan varian batu red jasper yang ada di Sumatera, tepatnya di Kepulauan Riau dan juga tepatnya di Danau Toba dan juga di sekitarnya sahabat. Yang mana saya memperkenalkan varian batu jasper ini beragam jenis, baik dari motif dan juga baik dari jenis merah dan kuning semuanya sahabat-sahabat. Nah, ini dia jenis batu-batunya, sama halnya dengan batu jasper yang dimanapun, seperti di luar negeri juga sama sahabat. Tapi mungkin di sini ada satu kualitas dari motif lumut yang ada dipancarkan oleh batu jasper tersebut sahabat-sahabat. Oh ya sahabat, sebelum kita lanjutkan untuk memperkenalkan batu ini, gimana kabar kalian sahabat-sahabatku? Semoga kabar kalian di sana diberikan satu kesehatan dan juga diberikan satu rahmat rezeki yang berlimpah ruah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana kita semuanya diberikan satu kesehatan keseluruhannya. Oke sahabat-sahabat, untuk warga Cianjur khusus sahabat ya, di mana sahabat saya banyak yang di Cianjur, saya juga mengucapkan bela sungkawa atas musibah terjadinya gempa yang terjadi di Cianjur. Semoga kalian di sana diberikan satu ketabahan dan diberikan satu kekuatan agar kalian semuanya harus banyak bersabar sahabat ya. Yang mana kami dari warga Riau juga mengucapkan bela sungkawa yang sangat sedalamnya kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Cianjur sahabat-sahabat. Oh ya sahabat, tanpa panjang lebar lagi, yang mana saya di sini akan memperkenalkan batu jasper yang ada khususnya ke Sumatera. Oh ya sahabat, ini ada jenis batu jasper warna merah yang mana dia bentuknya seperti ini. Ini sudah saya kupek ya sahabat ya, agar kita bisa melihat bagaimana panorama pancaran warna yang ada di batu jasper ini. Seperti ini sahabatku ya. Oke, satu persatu kita kenalkan sahabat ya. Ini ada batu red jasper yang sudah membentuk satu kristal ini sahabatku. Batu ini adalah batu dari khas Danau Toba sahabat, yang mana ini adalah titipan dari sahabat saya ingin mempromosikan bagaimana batu-batu yang ada di daerah Danau Toba sahabat. Bentuk red jaspernya seperti ini, ada kehijauan ya, cenderung dia warnanya seperti ini. Oke sahabatku, nah ini dia. Oke ini sahabat ya, ini adalah batu Danau Toba jaspernya sahabat. Ini sahabat ya. Dan kalau yang ini sahabat ya, yang ini adalah batu jasper dari Kepulauan Riau sahabat Ani. Yang mana dia identik warnanya adalah perpaduan warna kuning emas, merah, oranye seperti ini ya. Memang rata-rata batu red jasper ini adalah warnanya seperti ini semua ya sahabat ya, merah. Bahkan kalau udah tua, batu red jasper ini bisa menjadi satu bentuk lumut yang sangat indah sekali sahabat ya. Seperti ini dia batu lumutnya sahabat ya.
Nih, saya ambil, sahabat ya. Nih, pelan-pelan saya ambil. Ini adalah batu jaspor yang sudah membentuk. Saya cuci dulu, sahabat ya. Kita rendam air biar kelihatan warna lumutnya. Nah, ini dia, sahabat. Jadi batu jaspor ini terkadang kalau sudah tua membentuk suatu menjadi lumut merah yang sangat indah sekali, sahabat. Nah, ini dia. Ini adalah batu jaspor dari asli Riau, sahabat. Yang mana perpaduan lumutnya sudah memecah sehingga dia menjadikan satu bunga yang sangat indah sekali, sahabat. Jika ini dibuatkan satu liontin ini, sahabat ya, wow, luar biasa nih, sahabat ya. Nah, ini dia. Batu jaspor khas Riau yang sudah membentuk satu perpaduan lumut yang sudah menjadi satu kembang yang sangat indah sekali, sahabat. Ini dia, sahabat. Ini batu jaspor dari Kepulauan Riau, sahabatku. Gitu juga ini, sahabat ya. Ini dari pematang siantar, sahabat. Ini kita rendam dulu batu jaspernya. Nah, ini dia, sahabat. Ini adalah batu jasper khas dari pematang siantar yang kita temukan ketika saya pulang kampung ya, sahabat ya. Ini terjadinya di Sungai Asahan, yang mana batu ini saya pecahkan. Ternyata di sana banyak sekali batu jaspor, tapi di sini batu jaspornya masih terbalut kapur seperti ini ya, sahabat ya. Sepintas macam batu koral, tetapi setelah kita belah ternyata kelihatan isinya adalah perpaduan lumut merah, sahabatnya ini. Ini dia, sahabat, lumut merah yang mana batu ini kita temukan di pematang siantar Asahan, sahabat. Oke, lanjut lagi, sahabat ya. Nah, kalau ini, sahabat ya, ini batu jaspor yang kita temukan hasil petualangan kita. Ini batu jaspor hasil petualangan kita di Kepulauan Riau, sahabat. Nah, ini kita basahi dulu. Di sini saya hanya ingin memperkenalkan satu perpaduan antara ciri-ciri dari batu jaspor dari segala jenis Sumatera, sahabat ya. Ini ya. Dan batu ini bisa dapat manfaat dan dapat memperkenalkan semuanya kepada para sahabat-sahabat seluruh tanah air. Yang mana ini adalah batu memang asli dari kepulauan-kepulauan Sumatera yang kita temukan macam ini, batu jasper dari Riau. Tetapi di dalamnya ini sudah membentuk satu kristal, sahabat. Bahkan di sini sudah ada lapas Allah sini, sahabat ya. Ini satu perpaduan yang luar biasa, lumutnya membentuk tetapi isinya kristal sekali ya, sahabat ya. Oke, sahabat ya. Oke, sahabat. Yang ini juga adalah jenis batu jaspor. Ini juga asli dari Kepulauan Riau, sahabat ya. Nah, ini dia batu jaspornya. Perpaduan yang sudah sangat tinggi sekali. Ini warnanya ya, bahkan di sini ada sedikit kristal yang ini, sahabat ya. Nah, ini sudah saya cuci semuanya. Bahkan ini sudah saya brush ya, supaya kita bisa melihat begitu indah dari hasil dari yang dialapakan sama batu jaspor tadi, sahabat ya. Jadi ya, bentuk coraknya sudah menjadikan satu batu gambar. Kali ini saya ini sebenarnya ingin memperkenalkan saja ya varian-varian batu jaspor yang ada di Kepulauan Sumatera, agar para sahabat seluruh tanah air dan juga begitu sahabat saya yang di luar negeri sana, mancanegara khususnya, biar bisa mengetahui bagaimana satu keindahan batu jaspor yang ada di Kepulauan Sumatera. Nah, ini dia batu jaspor, tapi perpaduannya merah sama lumut emas, sahabatku. Sepintas di luar seperti ini. Jadi saya berharap kepada sahabat-sahabat saya yang ada di Sumatera, terkhususnya Aceh, jika kalian menemukan batu jaspor, sahabat ya, pastikan corak di dalamnya, sahabat. Karena batu jaspor ini adalah satu perpaduan keindahan alam yang memang luar biasa, antara perpaduan lumut yang bisa membentuk satu karakter bunga, sahabat. Terkadang batu jasper ini juga bisa di tengahnya ketika kalau kita dapat rezeki ya, sahabat ya. Biasanya batu jasper juga bisa mendatangkan satu rezeki seperti macam intan di dalamnya. Tetapi ya, semoga hasil dari petualang-petualang para sahabat seluruh tanah air yang terkhususnya pecinta batu, petualang-petualang batu, jangan anggap remeh dengan batu jasper, sahabat. Karena batu jasper ini mempunyai nilai seni yang luar biasa. Ini ya nih, sahabat ya. Oke, sahabat semua. Dan ini juga kita menemukan batu jasper juga di daerah Riau, sahabat. Nah, ini adalah batu jasper dari Riau, yang mana batu ini seperti kulit luarnya seperti macam kulit telur kodok ya, sahabat ya. Ini butuh, tapi isinya nih, sahabat ya, memang mempunyai apa ya, sahabat ya, nilai warna sama halnya seperti macam batu pancawarna ya, sahabat ya. Jika kita belah,
Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini adalah batu jasper Kepulauan Riau, sahabat. Oke, sahabat, lanjut lagi, sahabat, ya. Oke, lanjut lagi, sahabat. Begitu juga, ini adalah batu jasper dari Kepulauan Riau juga, sahabat. Yang mana satu perpaduan batu jasper Riau ini membentuk satu kristal, di dalamnya sudah ada kecubungnya, ya, sahabat, ya. Tetapi dibalut dengan batu red jasper merahnya. Mungkin ini sudah sangat tua sekali, sehingga dia membentuk satu kristal yang dalam. Nah, ini dia, sahabat, ini dia. Jadi perkenalan batu jasper ini dari beragam seluruh Sumatera, ya. Ini saya akan tampilkan agar semua para sahabat tidak kecewa. Seperti apapun batu jasper ini banyak sebenarnya, ya, baik di Indonesia seluruhnya lah. Nah, ini adalah batu jasper juga. Ini kita temukan juga di Riau, sahabat, ya. Yang mana ini batu sudah kristal sekali, bahkan di tengah-tengahnya ini sudah membentuk seperti keris naga bonar, sahabat, ya. Nah, ini dia keris naga bonar. Kalau sahabat pernah nonton film Naga Bonar, itu dia kan ada sangkurnya, ya, di pinggang itu, sahabat, ya. Ini dia. Jadi jasper Naga Bonar namanya nih, sahabat. Naga Bonar. Nah, ini dia juga batu jasper dari Kepulauan Danau Toba, sahabat, ya. Jadi perpaduannya ini di tengah-tengahnya sudah macam ada ungu-ungu, ya, sahabat, ya, seperti macam ubi rambat, tetapi di sini membentuk seperti ada istana si Raja Batak kayaknya nih, sahabat, ya, atau di Danau Toba-Toba apa sana, ya. Ini ini, sahabat, seperti macam ada bentuk kerajaan si Raja Batak nih, sahabat, ya. Ini dia macam ada sini pendekarnya nih, sahabat, jadi ini mantap nih, sahabat, ya. Yang mana di tengahnya sudah membentuk satu pulau. Ini adalah macam di tengahnya macam Danau Toba warna biru, ya, sahabat, ya. Ini adalah jasper dari Danau Toba. Ciri khas apa, ya, ciri khas jasper Danau Toba seperti ini, rata-rata warna agak kuning, ya, agak kuning, ya, sahabat. Nah, ini ada batu jasper juga kita temukan di Kepulauan Riau, sahabat. Yang mana batu jasper ini dia biasanya cenderung warna merah, tetapi di sini warnanya itu adalah warna timah, sahabat, ya. Warna timah ini sangat keren sekali nih, sahabat, ya. Artinya kita menemukan batu jasper langka yang membentuk warna timah, sahabat. Jika ini dijadikan batu cincin, sahabat, ya, sangat elegan sekali nih, mewah kelasnya, ya, sahabat, ya. Apalagi buat kantoran, buat kerja, bagian-bagian perkayuan, loading, biasanya untuk batu badar timah ini bagus ini auranya untuk memimpin supir-supir apa nih, sahabat, ya. Ini biasanya bagus sekali nih, sahabat, ya. Biasanya ada teman-teman saya juga yang bagian-bagian loading, dia bisa mendapatkan aura yang luar biasa nih, sahabat. Badar timah namanya nih, sahabat. Oke, ini dari Riau, sahabat, ya. Hahaha, ini dia, sahabat, ya. Ini dia yang saya yang mau pingin saya apakan, sahabat, ya. Ini adalah sejenis batu jasper, tetapi ini jaspernya ini adalah jasper hijau, sahabat, ya. Luar biasa sekali, ya, tampilannya, sahabat, ya. Haha, ini dia, sahabat, ya. Ini batu ini kita temukan juga di daerah Riau, yang mana batu ini cenderung kita dapatkan macam jenis apa, ya, sahabat, ya, macam jenis buah apa, ya, buah pisang kayaknya, ya, sahabat, ya. Ini macam pisang Ambon atau pisang monyet, ya. Seperti ini, mungkin ini pisang tadinya, sehingga dia warnanya seperti ini, sahabat. Yang mana batu jasper ini adalah cenderung warnanya hijau, bahkan ada biru-birunya, sahabat, ya. Ini kalau dijadikan batu liontin ini luar biasa indah, sahabat, ya. Apalagi di sini seperti macam ada danau, macam danau di Padang sana, ya, sahabat, ya. Kelihatannya kesannya. Atau ini memang gambaran danau di Padang sana, Danau Singkara, ya. Tapi kita lihat dulu, ya. Tapi kayaknya bukan di Danau Singkara, sahabat, ya. Seperti macam daerah Surabaya nih, Lumpur Lapindo gitu, sahabat. Nah, ini adalah batu ciri khas jasper yang kita temukan di pedalaman hutan Riau, sahabat, ya. Nah, ini. Jadi banyak ragam jasper yang kita temukan di kepulauan-kepulauan Sumatera ini, beragam jenis, sahabatku. Yang mana kali ini saya akan memperkenalkan varian jasper yang ada di Sumatera. Ini, ya, sahabat, ya. Ini juga dari berasal dari Riau, yang mana pembentukan karakternya lumut bunga, ya, sahabat, ya. Ini luar biasa, bagus sekali nih, sahabat, ya. Bagus sekali nih, sahabatku. Luar biasa, sahabat, ya. Luar biasa, sahabatku. Oh, ya, sahabat, ini adalah batu jasper yang kita temukan di Danau Toba, sahabat. Yang mana rata-rata batu jasper Danau Toba ini cenderung warna kuning, sahabat, ya. Sama halnya dengan ini, sahabat. Ini batu jasper Danau Toba. Nah, ini, ya. Batu jasper Danau Toba ini dia cenderung warnanya adalah warna
Kulit luarnya kuning, tetapi isinya seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah batu jasper Danau Toba. Ya, nah, ini juga ya. Tetapi di sini sudah kristal sekali, sahabat ya. Berarti di daerah Danau Toba itu jaspernya tingkat kekerasannya itu sudah mendekati sejenis kalsedon ya, sahabat ya. Tetapi perpaduan warna ada merah, hitam. Bahkan di sini dia sudah membentuk gambar yang membentuk satu karakter dari Danau Tobanya sendiri, sahabat ya, ini dia. Jadi saya memperkenalkan batu jasper Sumatera ini, rata-rata kalau di Danau Toba kita bisa cenderung kita lihat sendiri batu jaspernya rata-rata sudah kristal sekali ya, sahabat ya. Ini dia. Bangga juga kita nih di Sumatera ini, sahabatku. Nah, ini dia. Yang mana batu jaspernya ini rupanya luar biasa, sahabat ya. Batu jasper khas Danau Toba yang sudah membentuk satu kristal warna kuning, sahabat ya. Ini dia, sahabat. Masya Allah, luar biasa, sahabat ya. Biasanya batu jasper itu dia cenderung di sini warnanya merah. Kalau ini di Danau Toba dia cenderung warnanya kuning, sahabat. Nah, ini. Jadi banyak sekali varian-varian batu jasper yang ada di Sumatera, yang mana kali ini saya ingin mau perkenalkan kepada sahabat-sahabat Angelo Games Pool Posisi 72, bagian khusus perbatuan, bagian khusus pecinta batu, dan bagian juga khusus yang memang maniak batu. Ya, sama halnya dengan mancanegara. Ini juga kita temukan batu jasper dari Danau Toba, sahabat ya. Yang mana memang kalau jasper Danau Toba ini cenderung warna kuning, sahabat ya. Perpaduan kuning. Kalau ini jaspernya dia belum kristal, tapi di sini dia corak warna kuningnya luar biasa, sahabat ya. Kalau bahasa kerennya ini hampir sepintas dengan badar kuning ya. Biasanya kalau badar kuning ini, badar kuning, badar emas, badar besi, apalagi ya, badar asam, biasanya itu selalu dicari oleh para prajurit-prajurit TNI atau prajurit kepolisian biasanya, sahabat ya. Karena pamornya sangat luar biasa sekali, sahabat ya, kalau untuk batu-batu yang seperti ini, sahabat ya. Sama halnya dengan dia badar besi, badar perak, itu luar biasa, sahabat ya. Ini real sekali, sahabat ya, karena saya pernah dapat tempahan batu badar besi dan juga batu badar timah, yang mana batu itu semalam video saya sebelumnya saya sudah memproses batu badar timah, yang mana itu langsung layang ke Medan. Itu adalah pesanan seorang polisi, saya tidak menyebutkan namanya. Jadi dia lebih suka dengan badar timah, sahabat. Semalam sudah kita eksekusi. Mungkin para sahabat-sahabat juga belum lihat video saya sebelumnya. Ya, mungkin di sana sahabat boleh lihat proses batu badar peraknya yang senantiasa sudah kita selesaikan, bahkan sudah terbang ke Medan. Oke, sahabat-sahabat ya. Untuk itu, sahabat-sahabatku yang dimanapun kalian duduk manis, jangan lupa sahabat like, comment, share jika konten ini sangat bermanfaat kepada kalian semua. Yang mana channel saya ini adalah bergerak memperkenalkan batu-batu varian sejenis jasper yang ada di Kepulauan Sumatera. Baik dari Aceh dan juga baik dari Lampung. Tapi kebetulan batu kita ini hanya yang bisa saya promosikan dari batu Danau Toba, Pematang Siantar, dan juga Kepulauan Riau, sahabat-sahabatnya. Jadi sementara ini saya hanya bisa mempromosikan ini dulu, sahabat-sahabatku. Mungkin saya akan lebih mempromosikan lagi ke seluruh daerahnya, sahabat ya. Mudah-mudahan kita menemukan batu jasper di seluruh daerah, baik dari Aceh, Sumatera Utara, baik juga dari jasper yang ada di daerah Lampung. Dan begitu juga kepada sahabat-sahabat saya yang ada di Kepulauan Jawa, Kalimantan. Salam sapa kepada kalian semua, tetap semangat kalian semua untuk tulang-tulangan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang bagian masak-memasak juga tetap semangat, senantiasa selalu memberikan satu motivasi konten agar channel-channel kalian di sana juga dapat berkembang luas. Begitu juga dengan channel saya ini. Oke, sahabat-sahabat, untuk menghemat waktu saya sudahi hasil dari review memperkenalkan batu jasper yang ada di Kepulauan Sumatera ini. Semoga channel ini dapat menghibur dan dapat memberikan satu inspirasi kepada kalian yang bermanfaat. Semoga kalian dapat mengenal bagaimana varian batu yang ada di Sumatera, khususnya batu jasper. Terima kasih banyak sahabat-sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.